Okay, hello guys. Welcome to my channel. Okay, nama saya Kimi. Hari ni saya nak cuba memancing ikan ruhu di lombong tapah rod. Okay. Saya menggunakan roti dan perisa pandan ya. Perisa pandan. Dengar cerita sini ada ikan ruhu. Ikan ruhu, tampatin, ikan pacu. Jadi mari kita cuba dan tengok hasilnya. Goncang-goncang ya. Masukkan pisau pandan di roti. Okey. Dan saya menggunakan matekal jenis ni dan juga dedak yang telah dicampur. Okey. Masukkan roti di setiap mata kail. Roti dipotong dadu. Bagi mata kail dong. Kita gempalkan dia kat tengah-tengah. Bagi dia mampat. Kita cuba balingan yang pertama. Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town. Okay, ini je hasil kita hari ni. Dapat seekor je. Jadilah. Okay, balik ni saya akan siang ikan ni.
Okay. Saya akan siang dengan saya akan masak. Jadi stay tune ya. Seekor saja hasil hari ni. Guys, saya dah kembali di rumah. Saya akan menunjukkan cara-cara bersiang ikan ruhu tadi ya. Okey. Okey, ni ikan kita. Boleh tahan besar. Okey, potong. Isang ni, sampai dah. Sini potong. Okey, jadi seperti ini pun boleh. Okey, dah siap. Macam ni saja. Okey, masa untuk memasak. Okey. Dah settle semua siang. Okey. Saya akan masak ikan ruhu kari, masak kari. Okey. Ni bahan-bahan dia. Sebut kari ikan. Okey. Bawang putih, bawang besar, daun kari dan juga sedikit halia ikan kita. Okey. Mula masukkan minyak. Dah pecah minyak, dah mendidih. Boleh masukkan ikan kita. Kita buat 4 ketul sahaja. Okay. Dah cantik, tambahkan sedikit air untuk kuah dia. Okey, dah melegak. Boleh masukkan santan serbuk. Masukkan ke dalam. Kemudian okey. Untuk perasa, saya masukkan sedikit garam. Okey. Okay, saya menggunakan gula Melaka ya.
dan tiup. Tiup sedikit. Okey. Okey, telah pun mendidih. Ikan sudah masak. Bolehlah dihidangkan. Okey. Ya, ni makan nasi yang pertama. Okey. Okey, ikan sikit lah. Cabutkan di atas. Okey, kita punya masakan telah pun siap. Okey, terima kasih ya kepada yang menonton. Jangan lupa like, share dan subscribe, okey. Thank you.